Persib Bandung tengah mempersiapkan diri untuk melanjutkan kompetisi musim ini. Di sela-sela latihan, terdapat keseruan-keseruan yang tidak terekspos di media. Dan kali ini kami akan memberikan rangkuman momen keseruan pemain di luar lapangan untuk Anda. Pertama, Manuel Cascalana diajari lagu Sunda. Pada 16 November lalu, skuad Persib Bandung terlihat makan bersama di suatu restoran yang diduga restoran milik mantan pemain Persib Erlangga Sucipto. Dalam video yang beredar, dua pemain Persib yakni BK Putra dan juga Hen-Hen Herdiana terlihat menyanyikan lagu berbahasa Sunda. Asisten pelatih Luis Milla Manuel Cascalana pun menghampiri kedua pemain itu. Hen-Hen pun mengarahkan mic kepada Manu dengan harapan Manu ikut bernyanyi bersamanya. Namun, karena tidak mengerti lagu yang dinyanyikan, Manu hanya mengangguk-anggukkan kepala saja. Aksi Manu tersebut pun mengundang gelak tawa seluruh pasukan Persib Bandung. Lanjut yang kedua, masih berkaitan dengan momen yang pertama, kini aksi mereka semakin menggila. Beckham dan Hen-Hen Herdiana beranjak dari tempat duduknya dan melanjutkan bernyanyi Sunda. Haji Umuh Muhtar pun tampak memberikan saweran kepada keduanya. Namun, uang yang diberikan Haji Umuh menjadi rebutan beberapa pemain dan juga official hingga terjatuh. Aksi Haji Umuh tersebut mengundang sorotan dari berbagai pihak, salah satunya dari akun @firman_malisik18_, di mana menurutnya Haji Umuh membuat pemain semakin nyaman berada di Persib karena selalu mensupport pemain baik di dalam maupun di luar lapangan. Yang ketiga, duel goyang Hen-Hen versus Irianto. Masih dalam momen yang sama, kini semakin seru dengan aksi Irianto dan Hen-Hen Herdiana. Hen-Hen terus menikmati alunan lagu dari BK Putra dan kini ditambah dengan Irianto yang beradu goyangan dengan dirinya. Dalam video yang beredar, Hen-Hen dan Rian tampak luas dan menikmati musik yang tersaji. Aksi kedua pemain tersebut mendapatkan reaksi beragam dari Boboto. Beberapa dari mereka membayangkan jika Mohamed Rashid masih tergabung bersama dengan Persib Bandung, maka akan semakin konyol dan seru aksi mereka. Beberapa di antara mereka juga menyoroti Hen-Hen yang dinilai jago dalam bergoyang.